Yang ini. Atau yang ini. Aduh, bingung banget milih baju buat sholat raweh nanti. Eh, ada sahabat Alwafa. Saya lagi bingung nih milih baju buat dipakai sholat raweh nanti. Saking semangatnya menyambut bulan Ramadan tahun ini, sampai bingung milih pakaian terbaik untuk dipakai sholat raweh nanti. Ngomong-ngomong, gimana? Sahabat Alwafa semangat juga kan buat menyambut Ramadan tahun ini? Harus tetap semangat ya, meskipun kita berada di tengah wabah COVID-19. Oh iya, saya belum kasih salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alwafa, program Ramadan Asyik Alwafa TV akan menemani Ramadan kalian tahun ini. Banyak segmen unggulan yang pastinya seru dan penuh hikmah. Di antaranya Murotal, dan juga ada kajian mutiara Islam, ada ensiklopedia Islam, serta netizen story. Jadi pastikan nonton terus ya. Oke, daripada nunggu saya milih baju, mending sambil nunggu saya milih baju, kita awali kegiatan hari ini dengan tadarus Quran terlebih dahulu, agar kegiatan kita hari ini menjadi lebih berkah. Yuk kita tadarus Quran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baru pas. Gimana sahabat Alwafa? Udah pas kan? Sekarang kita sapa Smart School Alwafa yuk. Assalamualaikum Smart School Alwafa. Waalaikumsalam Bang Jack. Sahabat Alwafa, kenalin, ini Smart School Alwafa. Smart School ini akan memberikan ilmu yang banyak di Ramadan kali ini. Ngomong-ngomong, Smart School ada ilmu baru tentang apa nih yang bisa dibagi? Oke Bang Jack, di awal pas Smart School, hari ini saya memiliki materi tentang puasa menggapai takwa. Nah, sahabat Allah, untuk menambah wawasan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita perhatikan. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa sampai kepada bulan suci ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang Ramadan, ini adalah bulan suci yang Allah berikan kepada kita semua termasuk umat yang beriman. Di antaranya adalah ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi di dalam bulan suci Ramadan, yaitu kewajiban ibadah puasa yang harus dilaksanakan selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Ibadah puasa ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya bulan Ramadan atau ibadah puasa yang Allah berikan, yang Allah wajibkan kepada setiap orang yang beriman di bulan Ramadan, itu merupakan program dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana program ini ternyata tidak hanya diberikan kepada generasi kita saja,
Tetapi Allah memberikan kewajiban ini kepada umat-umat atau generasi-generasi sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kita. Lalu, apa tujuannya Allah memberikan ibadah puasa atau kewajiban puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan ini? Setiap ada perintah, ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di dalamnya mengandung tujuan yang sangat mulia. Tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu semua bisa mencapai derajat takwa. Berbicara mengenai takwa, takwa berasal dari kata bahasa Arab, tentu saja berasal dari kata wiqaya yang artinya perlindungan. Para ulama banyak yang menafsirkan arti dari takwa ini adalah rasa takut yang tumbuh menjadi perasaan waspada dan hati-hati. Karena seseorang didasari dengan rasa takut yang akhirnya dia waspada, maka akan ada upaya untuk melindungi dirinya. Ketika seseorang dihantui rasa ketakutan, maka dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi dirinya, termasuk dia melakukan tindakan-tindakan yang positif yang pada awalnya dia malas melakukannya, atau dia akan melakukan tindakan-tindakan untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang negatif meskipun awalnya tindakannya negatif itu sangat dia sukai. Contohnya, misalkan kemarin-kemarin kita dihantui dengan sebuah virus yaitu corona. Ketika kita mengetahui dampak bahayanya dari virus ini dan kita meyakini bahwa virus ini sangat berbahaya bagi kita, maka manusia akan dicekam dengan rasa takut. Ketakutan ini melahirkan sebuah tindakan untuk melindungi diri. Akhirnya setiap manusia mempunyai sifat waspada dan hati-hati. Misalkan, yang asalnya manusia itu sendiri malas untuk melakukan tindakan-tindakan kebersihan, higienis. Dengan adanya virus ini, karena dia cenderung untuk melindungi dirinya, akhirnya dia dengan terpaksa untuk melakukan tindakan-tindakan higienis dan bersih-bersih. Misalkan dengan rajin mencuci tangan, atau misalkan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Dan juga ketika seseorang takut dengan virus ini, maka dia akan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan dia terpapar virus. Meskipun perilaku ini biasa dia lakukan karena dia suka. Contohnya, seseorang biasa berkumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Tapi karena virus ini, akhirnya timbul waspada, sementara waktu dia menjauhkan diri dari lingkungannya. Misalkan dengan melakukan tindakan social distancing. Meskipun hal itu sangat membebani dirinya, karena dia merasa terpenjara dan lain sebagainya. Tapi dia berani melakukan itu, terpaksa melakukan itu, karena demi melindungi dirinya dari terpapar virus corona ini. Sama halnya, ketika seseorang mempunyai derajat takwa atau sifat takwa, maka dia akan waspada. Waspada dari apa? Waspada dari hal-hal yang dia takutkan. Waspada dari hal-hal yang mengancam keselamatan dirinya. Memang selama ini manusia terancam oleh apa? Dia terancam keselamatan dirinya oleh tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus melindungi dirinya dari mendapat murka Allah. Dia harus melindungi dirinya dari mengecewakan Allah. Dia harus melindungi dirinya dari mengecewakan Rasulullah SAW. Dia melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang negatif yang bisa menjerumuskan dia kepada masalah yang lebih besar. Lalu, apa hubungannya ibadah puasa dengan tumbuhnya karakter takwa atau karakter waspada ini? Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka dia cenderung merasa lapar dan haus. Ada dua anggota tubuh yang senantiasa menuntut untuk hasratnya terpenuhi. Perut senantiasa menuntut untuk hasratnya terpenuhi dengan diberi asupan makanan. Atau tenggorokan senantiasa menuntut agar dia senantiasa diberikan minuman, agar dahaganya menjadi lepas. Tapi ternyata ketika seseorang melakukan ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus, ada satu anggota tubuh yang secara tidak langsung mendominasi semuanya, yaitu hati. Hati menjadi berpuasa penuh, memimpin semua anggota tubuh dan berpuasa untuk memerintahkan kepada perut untuk menahan rasa laparnya, atau kepada kerongkongan untuk menahan rasa dahaganya sampai waktu dan yang ditentukan. Ketika seseorang melakukan puasa dengan penuh keseriusan dan penghayatan, maka orang ini hatinya bukan hanya berpuasa terhadap dua anggota tubuh saja, yaitu perut
dan kerongkongan, tapi hatinya ternyata akan berkuasa terhadap seluruh anggota tubuhnya. Matanya akan dikendalikan oleh hatinya agar dia tidak memandang perkara-perkara yang membuat Allah murka. Lisannya akan diperintah oleh hatinya agar dia tidak berucap dusta. Atau anggota-anggota tubuh lainnya, misalkan dari mulai kakinya, hatinya akan berkuasa untuk melarang kakinya dari melangkah kepada hal-hal yang negatif. Atau tangannya, jadi berbuat perilaku kerusakan di muka bumi. Artinya, ketika seseorang meraih derajat takwa dengan melakukan ibadah berpuasa, maka orang tersebut akan ada sikap waspada di dalam dirinya. Nah, hendaknya kita memanfaatkan bulan Ramadan nanti dengan perilaku-perilaku yang bisa membuat hati kita berkuasa penuh bagi seluruh anggota badan kita. Bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita berikan akses hati kita untuk bisa mengendalikan seluruh anggota tubuh ini agar bisa melakukan hal-hal yang hanya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan hati ini peluang agar dia berpuasa untuk mengendalikan seluruh anggota tubuh ini untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat Allah murka. Dan mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan melakukan perilaku-perilaku yang membuat Allah ridho, yaitu melakukan perilaku-perilaku positif yang bisa menjauhkan diri kita dari bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku yang negatif. Dan satu lagi, ketika seseorang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, secara otomatis, disadari atau tanpa disadari, keinginan untuk melakukan ibadah pun akan semakin meningkat. Contohnya, di bulan Ramadan ada satu ibadah, yaitu sholat sunat tarawih. Ketika seseorang melakukan sholat sunat tarawih, meskipun jumlah rokaatnya lebih banyak daripada jumlah rokaat sholat wajib, tapi dia bisa rela ikhlas melakukannya. Itulah salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Dan hendaknya, ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita manfaatkan momen ini, laksanakan sholat fardu ditambah dengan sholat sunatnya, dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan akan ada perubahan dalam diri kita. Perubahan dalam memotivasi beribadah dan perubahan dalam mengendalikan seluruh anggota tubuh ini dari mulai mata, lisan, dan seluruhnya perbuatan kita senantiasa menjauhkan dari perilaku-perilaku negatif yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di segmen selanjutnya ada Ensiklopedia Islam yang akan berbagi informasi dan menguak kisah seputar dunia Islam yang pastinya bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi kita untuk beraktivitas di bulan Ramadan ini. Langsung saja, check it out. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisah Wafedia, Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafatipi. Hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Puasa Ramadan bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam. Adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga dilakukan tidak hanya saat waktu bulan Ramadan saja, namun orang Islam juga melakukan puasa-puasa lain di luar bulan Ramadan. Pada awalnya, puasa Ramadan mulai disyariatkan di tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, atau setengah tahun setelah umat Islam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, atau pada sesaat setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblat yang sebelumnya mengarah ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram.
Kemudian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, mengatakan bahwa sebelum Nabi mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya sholat id, zakat fitrah, dan kurban. Sejarah puasa Ramadan juga bisa dijelaskan melalui beberapa hadis yang mengatakan bahwa puasa Ramadan adalah amalan wajib umat Islam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Maka, marilah kita memanfaatkan hadirnya bulan Ramadan yang penuh ampunan dan maghfirah. Semoga dengan hadirnya bulan Ramadan ini bisa meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Story kali ini kita mendapatkan kiriman video dari anak-anak SMP Al-Wafa. Ada video sholawat, sebenarnya cukup menarik. Kita saksikan sama-sama. Yuk kita saksikan, check it out. قد أعلاك يا رفيقي في الصعاب وشفيعي في الحساب يا بدر رجل ما سواك ناداك ناداك إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام لولا ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله لولا ربي ودوى قلبي محمد Nah, menarik bukan videonya? Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah program Ramadan Asyik ini akan menemani Ramadan kalian. Jadi pastikan tonton terus ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat sahabat Alwafa yang ingin videonya ditampilkan dalam program Ramadan Asyik, jangan lupa untuk upload videonya di Instagram dengan hashtag Ramadan Asyik dan Alwafa Juara.